niki. Sudah lama kamu tidak menemukan saja di tulisanku. Sudah tidak ada gunanya lagi ilmu jaran goyang ini di tubuhku. Sekarang pergi. Siapapun yang menggunakan ilmu jaran goyang, maka terima resikonya. Kembalikan aji jaran goyang ini kepadamu. Aku juga sudah tidak butuh. Kak, Rabu show ke Manado ya? Aduh Tania, jangan diambil dulu deh kerjaan. Kepala kakak tuh lagi pusing. Robert, gak ada kabar sama sekali. Diteleponin handphonenya juga gak aktif. Ya udah sih Kak, gak usah dipikirin. Kakak tuh menyanyi ngetop loh. Cari cowok lain, Ben. Kalau ngerem itu jangan dadakan dong. Hati-hati bawa mobilnya. Sorry kak. Tadi ada kuda lewat cepet banget. Kuda? Ini kenapa ya gak bisa digas? Aku cek dulu deh. Tadi gak bisa digas, Kak. Beneran, gak bisa jalan mobilnya. Ya, tapi sekarang gak kenapa-napa, kan? Ya udah mendingan sekarang. Kita masuk aja, kita gak boleh lama-lama di luar. Ayo cepetan. Apa ini tapal kuda yang kamu lihat tadi ya? Gak mungkin. Aku lihat kak. Kak, kok dibuang sih? Udah, biar
biarin aja sekarang, mendingan masuk ke mobil. Ayo Tania, masuk ke mobil. Ayo. Ini bukannya tapal kuda yang tadi kakak buang ya? Iya, itu tapal kuda yang kakak buang. Kenapa bisa ada di sini sih? Aneh banget. Udah deh, mendingan sekarang itu kamu buang deh. Enggak ah, jangan. Sayang, lihat deh. Bentuknya unik, bagus. Biar aku simpan aja. Siapa? Kak? Bi? Kalau kamu takut, kamu tidur di kamar kakak deh. Yaudah. Wah, cantik banget kamu, Nonon. Seandainya kamu bisa jadi pacarku. Dirga, Dirga. Kamu itu jangan punya pikiran aneh-aneh sama Nona Elena. Kamu itu siapa? Ngaca gitu loh. Kalau saya kagum sama kecantikan Nona Elena, emangnya saya salah? Ya gak ada yang salah sih. Cuman cinta itu gak bisa dipaksakan. Apalagi kamu menyuruh wanita untuk mencintai kamu. Yang ada kamu nanti gila, stres, sinting, gak waras loh. Beneran, awas minggir. Masih gak aktif. Non? Dirga? Saya buatin kopi. Sembarangan masuk ke kamar saya? Saya sengaja buatin kopi ini buat Non.
Saya tahu Non suka dengan kopi ini. Iya, saya minum. Panaslan! Elena! Dinda! Panaslan! Elena! Kamu gak boleh begitu sama Dirga. Ya, tapi dia gak sopan main masuk kamar aku gitu aja. Ya, tapi maksud dia kan baik. Dan kamu bisa dong kasih tahu dia dengan cara baik-baik. Aku mau keluar. Aku pusing. Saya punya sesuatu buat Non. Jangan deket-deket. Terima ini, Non. Oke, aku terima. Tapi kamu harus ingat, kamu jangan pernah deketin aku lagi ataupun gangguin aku lagi. Iya, aneh. Tukang kebun gila. Bu Davina, maaf. Saya permisi pulang dulu, ada keperluan di kampung. Iya, gak apa-apa Dirga, silahkan. Tapi kamu nanti jangan lama-lama ya untuk balik lagi ke sini. Iya, Bu. Permisi. Silahkan, hati-hati ya. Hentikan! Bule! Aku merasakan ada niat yang tidak baik dengan kehadiranmu. Bule, maksud kedatanganku ke sini, aku mau minta tolong. Berikan ilmu pengasih kepadaku, Bule. Aku tidak punya ilmu itu. Memang aku menguasai berbagai tarian yang membuat orang kagum terhadap aku. Tapi semua itu aku lakukan hanya untuk melestarikan budaya kita. Bule, tolong aku, Bule. Aku udah dihina, harga diriku diinjak-injak sama seorang gadis, Bule. Tidak. Tidak, Dirga. Ilmu pengasih itu hanya akan membawa petaka untuk kamu nantinya. Aku janji, Bule. Cuma ada satu wanita yang aku kagumi. Seharusnya yang kamu kagumi itu adalah ibu yang sudah melahirkan kamu. Bukan gadis pujaanmu itu. Iya, aku tahu. Tapi sebagai lelaki normal, selain ibu aku pasti ada satu wanita lain yang aku cintai, Bule. Tidak, Dirga. Sudah cukup orang yang aku cintai menjadi korban karena ilmu pengasih ini. Aku tidak ingin kamu mengalami hal yang sama. Baiklah. Kalau boleh emang gak mau ngasih aku ilmu itu, lebih baik aku mati! Dirga! Jangan mendekat! Dirga! Jangan mendekat! Jangan mendekat! Udah gak ada gunanya aku hidup! Dirga! Ya baik-baik. Boleh akan berikan ilmu pengasih ini untuk kamu. Tapi ada beberapa syarat yang harus kamu lakukan. Berani kamu? Aku
Siap, bule. Nanti malam kamu harus pergi ke kuburan yang ada di sekitar desa ini. Dan kamu harus mengambil 7 rumput teki yang ada di tengah makam angker itu. Ini dia makam keramat. Coba, saya minta rumput itu. Hei kak, apa tuh? Cincin siapa tuh kak? Ini cincin dari Dirga. Dirga? Widih, hebat juga Dirga bisa ngasih cincin semahal dan sebagus ini. Tapi yang jadi masalahnya Tania, itu cincin udah kakak buang. Dan tiba-tiba ada di kamar ini lagi dan kakak nemuinnya di atas meja kakak. Buat aku aja deh. Robert? 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 Mungkin dong Tania, kalau dia datang ke sini pasti dia ngabarin kakak dulu. Tania itu bukan. Hei, kamu jangan ngawur deh. Udah ah. Langkahmu belum selesai.
Kamu harus pergi ke petilasan Ki Blawong di Gunung Larang dengan membawa beberapa syarat dariku. Ingat ya Dirga, ritual ini sangat berat. Kok ada kelapa? Itu ada kelapa. Kamu harus membawa cemeti, rumput teki, dan sesajian ke petilasan jarang goyang. Cemeti ini nantinya akan berisi kekuatan pemikat yang sangat ampuh. Cemeti ini juga akan melindungi kamu dari serangan makhluk halus. Kamu masih punya potongan rambut garis itu? Ada, Bule. Aku pernah mengambil rambut Elena saat menempel di sisirnya. Kamu tanam saja rambut itu di sekitar petilasan. Lalu kamu baca mantra ini. Ganyang Ki Blawong jaran goyang, metuwo siro ono kau. Amatek ajiku jaran goyang ireng, tak goyang ing tengah latar. Upet-upetku lawe benang sodo kulanan. Bet sabet ke gunung gugur, bet sabet ke lemah bengkak, bet sabet ke segoro sat, bet sabet ke ombak gede sirep, bet sabet ke atine jabang bayine Elena Mortensia. Jep sido edan, ora edan sido gendeng. Tak jaluk tekomu koyo wong edan, tan lalio marang kewajibanmu. Elingo marang insun, ora mari-mari, yen ora insun sing nangkan. Elena, kamu kenapa, Elena? Elena, kamu kenapa, Elena?
bawa Elena ke atas, Bi. Ayo, Sam. Ayo, Elena. Bantu aku, Bi. Bule, aku berhasil, Bule. Saya ketemu dengan Belawong, kuda keramat itu. Gadis yang sudah terkena ilmu jaran goyang itu pasti sudah sinting dan merasa tergila-gila sama kamu. Sulit untuk disembuhkan. Saat ini pasti hatinya sudah dipengaruhi oleh jin kuda hitam. Lebih baik kamu nikahi saja gadis itu. Iya, Bule. Saya pasti menikahi Elena. Ada satu syarat lagi yang harus kamu penuhi. Di malam bulan purnama, kamu harus menggelar tari lengger dan tari kuda kepang. Dan kamu harus menjadi penari tari kepangnya. Saya siap, Bule. Terima kasih banyak buat semua bantuannya. Saya pamit. Tunggu. Ingat ya, Dirga. Kamu jangan pernah menjadikan ilmu jaran goyang ini sebagai pemuas nafsu angker murkamu. Iya, Bule. Saya pamit mau siap-siap ke Jakarta. Terima kasih, Bule. Kenapa ya? Elena kok bisa tiba-tiba kepengen banget ketemu sama Dirga? Mungkin dia merasa bersalah sama Dirga, Ma. Non? Kamu dari kemarin kemana aja, Dirga? Aku nungguin kamu. Non? Mulai sekarang kamu jangan panggil aku Non lagi. Panggil aku Elena. Dirga, aku kangen banget sama kamu. Elena! Dirga! Kamu apa-apaan sih? Kamu kurang ajar banget sama anak saya. Mama jangan kasar dong sama Dirga. Mulai sekarang, kamu pergi dari rumah saya dan jangan pernah kembali. Pergi! Salah saya apa, Bu? Pergi kamu! Dirga, enggak. Elena, Dirga, biarin dia. Dirga, Elena! Dirga, Elena! Dirga, Elena! Lepasin! Elena! Dirga! Elena! Elena! Jangan tinggalin aku, Dirga! Elena! Dirga! Ya, Ma. Elena mana ya? Kok udah malam begini belum pulang tuh anak? Lagi keluar kali, Ma. Mama khawatir nih kalau Elena nemuin Dirga. Ya, semoga aja sih enggak. Susah sih soalnya kalau dilarang. Kan dia penyanyi, jadwalnya padet. Aku aja sampai stres nih ngaturin jadwal dia. Ya udah, kamu tolong tungguin kakak kamu di rumah. Mama sebentar ya, pergi dulu mau jenguk teman mama ada yang sakit. Ya sayang ya. Dadah. Hati-hati ya, Ma. Ya, sayang. Dirga? Halo, Non. Dirga, aku pengen banget ketemu sama kamu, Dirga. Kebetulan saya sekarang lagi di kafe konsulat, Non. Aku kesana sekarang.
Tungguin aku ya, Dirga. Iya, Non. Gak apa-apa, Non. Aku kangen banget sama kamu. Saya juga, Non. Kepingin banget Non jadi pacar saya. Non mau gak ikut saya ke kampung? Kemanapun kamu pergi, aku mau ikut. Bule. Bule Serintil. Ya. Bule, kenalin, ini Elena pacar aku. Cantik sekali, Elena. Tapi kok rasanya Bule sudah kenal lama sekali sama kamu. Ada perasaan kangen. Elena senang sekali ada di kampung ini. Elena dengar dari Dirga, Bule itu guru nari. Elena mau belajar nari, Bule? Boleh, boleh sekali. Nanti Bule ajari cara menari yang benar itu seperti apa. Dirga, mulai sekarang kamu jadi manajer aku ya. Wah, kenapa sayang? Ada kepala orang di sini. Gak ada apa-apa. Tapi tadi beneran aku bener-bener ngeliat ada kepala orang. Aku gak bohong sama sekali, aku ngeliat. Bentar aku cek.
Gak ada apa-apa. Eh, siapa tuh? Sayang! Kepala Robert! Robert siapa? Robert bule! Bule siapa sih? Iya, Robert! Udahlah, sayang, masuk. Masuk, ayo, masuk. Jalan. Ayo jalan. Jalan, sayang, jalan. Ini sekarang rumah ini aku kasih buat kamu. Buat aku, sayang? Ya. Rumah ini? Sayang, uang kamu banyak banget, sayang. Sayang. Bukan cuma rumah ini aja yang aku kasih buat kamu, tapi mobil yang tadi aku kasih juga buat kamu. Kamu janji ya, sayang? Kamu jangan pernah ninggalin aku. Kamu harus jaga aku terus. Aku janji, aku gak akan ninggalin kamu. Sini dong. Di medsos lagi rame banget nih berita Kak Elena pacaran sama Dirga. Mama juga kepikiran nih sama Elena. Kok seleranya bisa rendah begitu ya? Dia bisa jatuh cinta loh sama Dirga. Ya mungkin bagi Kak Elena Dirga itu baik. Cuma ya lucu aja. Kak Elena mau pacaran sama Dirga. Ini pasti ada gak wajar. Pasti ada sesuatu yang Dirga punya yang bisa mempengaruhi jiwa Elena. Jangan-jangan Kak Elena dipelet sama Dirga mah. Elena, Mama mau bicara sama kamu. Ngomong apa sih, Ma? Elena tuh capek banget. Elena mau istirahat. Elena, Mama mau tanya sama kamu. Kamu kenapa sih kok bisa cinta banget sama Dirga? Berita kamu udah tersebar loh di media sosial. Kamu gak malu ya? Dan gak takut ya? Karir kamu hancur gara-gara berita kayak begitu? Kakak tuh sebenarnya sadar gak sih, Kak? Kakak ngorbanin diri kakak sendiri demi cowok kayak Dirga. Udah. Aku sama sekali gak peduli sama omongan orang-orang. Yang ngejalanin hidup tuh aku, bukan mereka semua. Aku mohon, Ma, jangan pernah ikut campur urusan aku, Ma. Yang aku tahu adalah aku cinta sama Dirga, aku sayang sama Dirga, dan aku gak peduli sama sekali sama semua omongan orang-orang. Tapi yang kamu lakuin ini semua gak wajar, dan kamu gak normal. Ma, aku ngerasa aku normal ngelakuin ini semua. Karena aku sayang, karena aku cinta kok. Elena, Mama belum selesai bicara. Tania, kamu cantik juga. Kamu juga harus jadi pacar aku.
Halo Tania. Nirga, aku mau ketemu kamu, Nirga. Kamu kenapa telepon aku malam-malam? Aku sekarang nggak bisa. Besok aja ya. Nggak mau, aku mau ketemu sekarang. Maaf Tania, maaf. Aku sekarang lagi sibuk banget. Aku nggak bisa hari ini. Besok aja kita ketemu, oke? Nirga. Tania, Tania. Kamu juga akan jadi pacar aku. Sayang, aku kan mau show keluar kota nih. Kamu ikut aku ya? Kamu jadi manajer aku? Sayang, aku lagi gak enak badan. Aku harus istirahat. Ya, bete banget kalau kamu gak ikut. Ya udah lain kali ya. Lain kali aku temenin kamu. Ya udah deh, gak apa-apa. Oh ya sayang, aku udah transferin kamu 50 juta ya. Apa sayang? 50 juta? Makasih banget ya sayang. Sama-sama. Ya udah kalau gitu aku jalan dulu ya. Kamu hati-hati ya. Ya. Nirga, kamu mau ya jadi pacar aku? Gak bisa Tania, aku udah punya pacar. Elena itu pacar aku. Kamu ngapain sih pacaran sama Kak Elena? Kamu cocoknya sama aku, udah kamu sama aku aja ya please. Aku bisa kok kasih kamu semuanya. Nih kamu ambil aja cincin aku, ini gelang aku juga kamu ambil aja. Aku juga punya lagi kok. Aku udah bawain semuanya ini buat kamu. Ya? Enggak, ini kamu serius? Iya, aku masih ada kok di rumah, banyak. Kalau kamu mau aku bisa ambilin semuanya buat kamu. Asal kamu mau jadi pacar aku ya. Kamu tenang ya, Tania. Aku sayang kok sama kamu. Dan aku rasa kita berdua jodoh. Positif hamil. Aku harus kasih tahu Dirga. Ini lucu mana? Deh. Coba kamu ada dapat message dari cowok lain ya? Enggak lah. Ini siapa? Ini tuh temen aku. Tania? Kamu ngapain ada di sini? Kenapa emangnya kak? Sekarang kamu keluar dari rumah saya. Enggak mau. Dirga itu cintanya sama aku, bukan sama kakak. Tania keluar! Enggak! Aku minta keluar kamu! Enggak! Keluar Tania! Dirga, kamu. Sayang. Kamu harus mati. Aku Robert. Kamu bunuh. Kamu harus
Sayang. Sayang, sayang. Hah? Hei. Aku kenapa? Kamu cuma gak enak badan aja tadi. Tania. Nirga! Nirga! Tania? Tania? Tania, kamu kenapa, Tania? Nirga! Tania, kamu nangis manggil-manggilin Nirga? Tania! 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 Nirga! Sadar kamu, sayang? Bu, ada apa, Bu? Nirga! Kenapa ya, Bu? Bibi ada kenalan orang pinter gak, Bi? Iya, Bu. Nanti saya cari tahu. Tapi kenapa mau cari orang pinter? Itu, Bi, Tania kelakuannya aneh. Masa manggil-manggilin Nirga? Kemarin Elena yang aneh. Ini pasti ada sesuatu yang gak wajar, Bi. Jangan-jangan ini ulahnya Nirga, Bu. Tania! Non! Gimana dong, Bi? Gimana ya, Bu? Apaan sih, Bibi? Ibu dengar suara burung kedasi itu enggak, Bu? Iya, dengar, tapi biasa aja, Bi. Enggak usah takut. Itu kan burung pertanda kematian, Bu. Aduh, semoga tidak terjadi apa-apa sama keluarga Ibu, ya. Bu, kalau gitu, saya ke belakang dulu ya, Bu, ya. Nirga, kamu kok tega nyelingkuhin aku? Dia yang ngejar-ngejar aku, sayang. Aku kan cintanya sama kamu, mana ada cewek lain. Benar, kamu cuma cinta sama aku. Ya gitu, kamu sekarang nikahin aku ya? Aku belum bisa kalau sekarang. Tunggu aja nanti kalau aku udah siap. Aku punya kabar gembira untuk kamu. Aku hamil. Anak kamu. Gak mungkin. Kamu pasti bohong. Kamu pergi, aku ada urusan. Dirga, jangan dong. Enggak, kamu di sini, kamu usah ikut. Dirga! Jangan tinggalin aku. Dirga! Tantri? Kamu di sini. Sekarang pergilah. Secepatnya menikah dengan kamu. Sayang. Dirga, kamu di mana? Dirga, aku di sini, Dirga. Dirga, aku kangen banget sama kamu. Kamu ngapain pakai selendang? Aku lagi pengen nari. Sayang, kamu punya uang 100 juta. Aku butuh uang itu sekarang. Punya kan? Aku punya uang 100 juta. Aku kasih ke kamu. Tapi setelah kamu nikahin aku. Sayang, kita pasti nikah kok nanti. Aku cuma butuh uang 100 juta sekarang. Iya, Dirga. Jadi kamu gak bisa kasih aku uang sekarang? Kamu harus nikahin aku. Perut aku semakin hari semakin membesar, Dirga. Mana uangnya? Dirga. Mana uangnya?
Mana uangnya? Iya, aku kasih, tapi kamu harus nikahin aku dulu. Nanti aku nikahin kamu, nanti aku tanggung jawab. Iya, nggak bisa nikah. Kamu lihat, perut aku semakin hari semakin besar. Kamu nggak ngerti-ngerti aku bilang ya? Kamu gimana sih? Kenapa kamu jadi nggak bertanggung jawab kayak mana gitu? Mana uangnya? Kamu bisa kemak. Nanti aku tanggung jawab. Diam. Kamu apa sih aku? Kamu diam. Diam. Sayang. Sayang, bangun. Sayang. Kamu suka filmnya? Suka banget sayang, anak kecilnya tuh gemes banget, pengen aku cubit. Oh ya udah, cubit aku aja. Rambut siapa ya? Emang ada siapa di rumah? Nggak ada siapa-siapa. Dirga, kamu lihat nggak tadi? Tadi ada bayangan, cepet banget lewat. Nggak ada, aku nggak lihat. Pakai baju warna putih. Nggak ada siapa-siapa, aku tinggal sendiri di sini. Kamu nyembunyiin cewek kan di rumah ini? Nggak ada siapa-siapa. Mbak Rondi, orang pinter bisa ngusir makhluk halus. Oh, ya. Mbak, saya Davina. Lah. Kenapa, Mbak? Lah. Mbak, Bu. Mbak. Sepertinya, di rumah Ibu, banyak kekuatan gaib. Dia melarang saya masuk. Aduh. Gimana? Kebak keti, kebak uang pintar kok malah jatuh. Piye, Mbah? Lepas. Oh, iya. Bu. Lah. Awas dong kena ya aku loh. Gak tahu. Kenapa, Mbah? Mana anak perempuan Ibu? Bi, tolong panggil Tania, Bi. Iya, Bu.
mematikan jiwa Raja Gresik. Sekarang tidak sekarang. Jangan berkata lagi. Lungo! Sirno! Arwah Elena gentayangan menteror kamu. Tolong aku, bule, supaya arwah itu tidak mencelakai aku. Harusnya kamu itu takut sama dirimu sendiri, bukannya takut sama setan. Lihat saja sifatmu, sudah sama dengan sifat setan. Kamu itu laki-laki pemalas, hanya mengejar sifat duniawi. Hatimu itu sudah tertutup untuk menerima kebaikan. Apa salah aku, bule? Seharusnya aku tidak pernah memberikan ilmu pemikat itu untukmu. Seharusnya dari lama aku sudah buang jauh-jauh. Dan aku tidak pernah memberikan untuk siapapun. Sekarang aku benar-benar menyesal. Benar-benar menyesal. Jadi sekarang gimana, bule? Supaya hantu Elena bisa pergi dari aku. Kamu putuskan adiknya Elena yang telah menjadi pacar barumu itu. Nggak bisa, bule. Tania sudah memberikan semuanya buat aku. Aku nggak mungkin putusin dia. Lalu apa kamu sama harga diri kamu sendiri? Numpang hidup sama perempuan. Semua ini karena keadaan, bule. Kamu hanya tidak bersyukur. Dan hatimu tetap akan tertutup kalau kamu tidak pernah mau menerima takdir. Di mana makam Elena? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau tanya, makamnya Elena yang mana ya? Itu yang ada orang menabur bunga. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa ya? Dari tadi memperhatikan saya. Saya Srintil, guru tarinya Elena. Tapi Elena gak pernah cerita sama saya kalau dia pernah belajar tari. Maaf. Kalau boleh saya tahu, nama papanya Elena itu siapa? Namanya Songka Sudirja. Dia juga sudah almarhum. Ini fotonya. Aku hanya akan menitipkan anak ini di kamu. Melawat anak kita. Sayang, rawatlah bayi ini. Anggaplah seperti anak kita sendiri. Semoga dia merawat anakku dengan baik. Aku akan menamakanmu Elena Mortensia. Sebenarnya Elena adalah anak angkat saya. Saya mencintai dia. Saya menyayangi dia sebagai anak saya sendiri. Dan tidak lama setelah saya mengangkat Elena sebagai anak saya bisa hamil dan melahirkan dari rahim saya sendiri. Thank you.
kamu pembunuh. Maksud bule apa bilang aku pembunuh? Elena itu adalah saudara sepupumu. Dan dia adalah anakku. Yang selama ini aku titipkan kepada Pak Songka. Aku begitu mencintai Pak Songka sampai aku mau dijadikan simpanan sama dia. Tapi sekarang kamu menyakiti dia sampai dia terbunuh. Tapi kenapa semua ini bisa terjadi, bule? Ah, sudahlah. Lebih baik kamu hilangkan ilmu jaran goyang itu. Jangan sampai kamu ikut celaka. Sama seperti suamiku dulu yang meninggal gosong karena terkena sinar jin kuda belawong. Berarti sekarang arwah Elena penasaran. Oh iya. Karena Elena telah menjadi tumbal dari kilau. Selama ini bule selalu merahasiakan kematian dari Pak Songka, dari istri tuanya. Bule, aku minta maaf bule. Assalamualaikum. Bu, serintilnya ada, Mas. Ini saya mau mengantarkan jahitan. Waalaikumsalam. Aziza. Ibu baru aja pergi. Gimana, udah jadi ya jahitannya ya? Iya, Mbak Tantri, udah jadi. Oh iya, makasih. Ini kebaya Bu Serintil saya titip ke Mbak ya. Ya, kenalin ini Mas Dirga, ponakannya Ibu. Aziza. Ya udah, Mbak. Mas, monggo saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Aziza itu siapa? Cantik banget. Dia seorang penjahit, juga seorang guru ngaji anak-anak. Rumahnya di mana, Mbak? Di dekat musola, di kampung sini juga. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Ya udah anak-anak, hari ini selesai ya. Kita lanjut besok ya. Jangan telat ya. Ya udah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aziza, saya boleh nggak main ke rumah kamu? Maaf Mas Dirga, sebelumnya saya nggak pernah terima tamu laki-laki sendirian di rumah. Kalau mau ke rumah ajak Mbak Tantri atau Bu Serintil. Nanti saya ajak anak-anak juga untuk nemenin Mas Dirga ngobrol. Saya pamit dulu ya Mas Dirga, assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sun amatek ajiku jaran goyang irang, tak goyang tengah latah. Upet-upetku lawe benang soto kulana. Bet sapet ke gunung gugur, bet sapet ke lemah bengkah, bet sapet ke sekorosat, bet sapet ke atine jabang bayine Azizah binti Hawo. Wa'ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir. Semoga tidak ada lagi orang lain yang memiliki cemeti ini.
jarane goyang, jarane goyang.